login terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kamu masukkan username dan passwordnya. Jangan sampai ada yang salah loh. Setelah itu, kau bisa pilih produk yang ingin kamu order. Kalau udah, kau bisa langsung klik panjang belanja ini ya. Oh iya, di sini kamu juga bisa lihat potensi komisi kamu loh. Untuk menambah jumlah produk yang kamu inginkan, kau bisa klik icon yang ini ya. Selanjutnya jangan lupa untuk di check out. Selanjutnya isi data pengiriman ya. Di sini kau bisa mengisi dengan alamat pembeli kamu dan ini adalah total yang harus kamu transfer. Oh iya, jangan sampai salah transfer loh. Kamu tahu kan kalau di sini juga akan mengklaim barang rusak. Jadi kamu harus siapin video unboxing ketika paket itu sampai. Oke, langsung aja kau bisa klik ini dan buat pesanannya. Dan ini adalah nomor order kamu ya. Ini juga total dari semua belanjaan kamu. Jangan sampai ada kelewatan loh. Selanjutnya adalah cara melihat history order kamu. Kamu bisa klik tombol yang ini. Di sini kau bisa cek setiap updatean dari orderan kamu. Kau bisa melihat statusnya, apakah sudah diproses atau dikirim. Setiap informasinya akan ada di sini ya. Lanjut cara cek komisi ya. Kamu bisa klik menu komisi saya. Di situ kau bisa lihat histori komisi kamu ya. Selesai deh. Gimana? Gampang kan? Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.